Beginilah suasana malam hari di gerbang tol Sumedang Kota. Nah, sekarang kita akan perlihatkan pos pengamanan terpadu mudik Lebaran tahun 2023. Nah, ini suasananya nih. Pos pengamanan terpadu, suasana malam hari di gerbang tol Sumedang Kota. Nah, ini nih. Kita perlihatkan bagi kalian yang lelah untuk beristirahat, bisa langsung datang ke sini ya, ke pos pengamanan. Di sini ada lampu-lampu seperti pos pengamanan Polres Sumedang. Nah, ini ada layanan info kepolisian, layanan curhat atau pengaduan, plan kesehatan, informasi mudik, informasi lalu lintas, dan ini ada juga refleksi gratis, arena bermain anak bagi kalian yang mudik membawa anak-anak dan ingin beristirahat, bisa langsung datang ke sini ya. Nah, ada juga arena masak atau tahu gratis. Nah, kita lihat ke dalam. Nah, sini ada juga peta pengamanan lalu lintasnya nih. Di sini juga ada tersedia CCTV ya, untuk memantau keadaan lalu lintas. Udah terpasang CCTV ya di sini nih. Juga terpampang ada jelas lokasi rawan macet, ada lokasi rawan laka, ada lokasi pos operasi ketupat Lodaya tahun 2023. Ada 71 titik ya. Nah, ini. Bagi kalian yang lelah mudik bisa beristirahat ke sini ya. Disediakan tempat arena bermain anak, ada. Nah, selain itu ada juga nih pos kesehatan. Nah, sini pos kesehatan ada di sini nih. Nih, pos kesehatan sini ada dua orang tenaga medis yang berjaga. Bagi kalian pemudik yang merasa lelah dan capek bisa langsung ke sini ya. Pokoknya 24 jam Kang ya, 24 jam ya Kang ya. Ya. Nah, bagi kalian yang lelah untuk memeriksakan kesehatannya bisa langsung datang ke sini ya. Oke, makasih Kang. Nah, sini juga ada nih pos lintas nih. Nah, ini ada untuk tahu Sumedang gratis. Nah, di pos yang satu lagi ini ada untuk pijat refleksi ya, kursi ini gratis nih bagi kalian. Kalian bisa duduk di sini menikmatinya. Oke. Nah, ini juga ada arena bermain untuk anak-anak. Selain itu disediakan juga ambulan ya, dan tenda BPBD yang siap melayani apabila terjadi insiden atau ada longsor, BPBD siap melayani, siap langsung terjun ke lapangan. Nah, ini BPBD. Ini suasana di ruangan BPBD. Lengkap dengan mobil toiletnya dan mobil satu lagi tuh berada di seberang. Apabila terjadi bencana alam, BPBD langsung sigap ke lapangan. Oke. Inilah suasana malam hari di pos pengamanan Operasi Lodaya Ketupat tahun 2023. Oke. Selamat mudik. Selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih.